Sosok Vena Melinda, ibunda Verol Bramasta alami KDRT, laporkan sang suami ke polisi. Belum genap satu tahun, pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan diterpa isu miring. Vena melaporkan Ferry Irawan atas dugaan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Ibunda Verol Bramasta itu melaporkan suaminya ke Polda Jawa Timur pada hari ini, Senin 9 Januari 2023. Ferry terlihat keluar dari ruang di Reskrimsus Polda Jatim sekitar pukul 10.50. Dia datang membawa ransel hitam dengan mengenakan masker, kemeja merah, dan celana jeans berwarna biru. Tanpa meninggalkan sepatah kata, Ferry Irawan langsung bergegas masuk ke dalam mobil Avanza berwarna silver. Sebelumnya kasus KDRT ini mencuat, Vena Melinda sempat mengeluh dan mendadak ingin Verol Bramasta bisa meluangkan waktu untuk dirinya. Hal itu Vena ungkapkan lewat kolom komentar pada unggahan Verol di Instagram. Miss you kakak, mama pingin peluk kakak, mama sayang kakak, mohon luangkan waktu buat mama, tulis Vena Melinda pada unggahan Verol Bramasta. Di Reskrimsus Polda Jawa Timur Kombes Pol Totok Suharyanto membenarkan Vena Melinda telah melayangkan laporan kepada Ferry Irawan. Vena Melinda dan Ferry Irawan menikah di White Sands Beach Retreat Bali pada 7 Maret 2022 lalu. Vena Melinda mengaku kepada polisi bahwa KDRT terjadi pada Minggu 8 Januari 2023 di Hotel Jalan Doho, Kediri, Jawa Timur. Di tengah kabar ini, beredar pula foto Vena Melinda dengan wajah yang mengkhawatirkan. Dari foto yang beredar di media sosial, Vena Melinda tampak berlumuran darah di sekitar hidung serta mulutnya. Hingga saat ini pihak keluarga Vena Melinda sendiri belum mengklarifikasi apapun. Begitu juga dengan pihak Ferry Irawan yang masih bungkam. Nah, berikut ini profil lengkap ibu dari artis Verol Bramasta tersebut. 1. Nama lengkap. Nama lengkapnya Vena Melinda Bruglia. Vena lahir di Surabaya pada 29 Juli 1972. Ia merupakan putri dari pasangan Jimmy Rekartono dan Ayumade Rahmawati. 2. Vena Melinda di dunia hiburan. Hingga saat ini Vena dikenal sebagai seorang aktris, model, dan politisi. Pada 1888, ia main di film Catatan Si Boy 2 sebagai Priska. Namanya juga tak asing di dunia sinetron. Tercatat ada 6 sinetron yang pernah Vena bintangi. Beberapa di antaranya yakni Bulan Bukan Perawan dan Tersanjung 5. 3. Vena Melinda di dunia politik. Vena terjun ke dunia politik pada 2009 bersama Partai Demokrat. Vena menjadi anggota DPR RI pada periode 2009 sampai 2018. Untuk saat ini Vena tercatat sebagai kader Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. 4. Vena Melinda soal asmara dan keluarga. Vena menikah dengan Ivan Fadila Sujoko pada 1995. Mereka dikaruniai 3 anak yakni Verol Bramasta, Atala Naufal, dan Fania Atabina. Namun, pada 2013, Vena dan Ivan bercerai. 9 tahun berselang, Vena menikah dengan Ferry Irawan. Ferry merupakan aktor dan pemain sinetron kelahiran Bogor.